Oke, sahabat YouTuber semuanya, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama admin Tresumo 713 di sini. Untuk sahabat YouTuber semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan segala urusannya, ya, teman-teman. Balik lagi bersama admin di sini seperti biasa dan tidak bosan-bosannya admin sampaikan admin belum bisa vlog lagi, tapi belum bisa jalan-jalan di seperti di Indonesia karena admin berada di luar negeri sekarang, tepatnya di negara Kongo di Afrika. Kurang lebih beberapa bulan, bahkan satu tahun ke depan ya teman-teman. Nanti kalau kita sudah balik ke Indonesia, kita nge-vlog lagi, kita jalan-jalan pakai motor. Terima kasih yang sudah support terus channel Tresumo 713 dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Yang belum bergabung, langsung saja klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang sudah bergabung, kita terus bersilaturahmi, jangan sampai terputus. Oke, untuk sekarang admin pagi hari sekarang jam 6.19 waktu setempat. Waktu di sini ya, kalau teman-teman mungkin kalau di Indonesia itu jam 1, jam 12 atau sekitar jam 1 lah. Karena WITA sama WIB ataupun WITA, WIB ataupun WIT, nah itu beda. Jadi itu jam satu jamnya kemungkinan itulah, di sekitar situ bedanya 6 jam, 7 jam, 8 jam bedanya. Oke, untuk video kali ini admin akan mengeksplor atau mereview suasana di pagi hari ini ya. Aktivitasnya kita lihat masyarakat masih menyapu, anak-anak rajin sekali teman-teman. Nah, ini PC yang video sebelumnya menceritakan bentuknya pohon pisang, dan suasana pagi ini sangat dingin sekali, berkabut. Ini kabutnya sudah mulai turun, kabutnya sudah mulai agak mengilas sedikit, tadi pekat sekali karena sudah mulai berangin, jadi mulai ke bawah angin. Mungkin dingin sekali suasana di sini, suhu sekitar 19-20 derajat, jadi dingin. Oke, untuk teman-teman video review explore suasana pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk sahabat YouTuber yang mau tanya-tanya untuk keadaan di sini, boleh langsung coret-coret di YouTube di kolom komentar Tresumo 713. Seperti itu kan, sapu itu sama kayak sapu di Indonesia, tapi dia dari pohon nih, pohon apa ini namanya, kelapa sawit. Karena di sini tidak ada kelapa itu, kelapa biasa itu tidak belum ketemu, saya pribadi belum ketemu, nggak tahu kalau di daerah lain mungkin ada. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video sampai di sini. Nanti cari saja yang mau ditanyakan. Salam jumpa kembali di video berikutnya. Tetap semangat dan salam sukses selalu bagi sahabat YouTuber di manapun berada. Salam jumpa kembali. Dadah.